Yo, welcome back. Kembali lagi di Sildion Channel. Oke, teman-teman, di video kali ini gua bakal update video maintenance tanggal 13 bulan 10, guys ya. Jadi 13 Oktober itu ada preventive maintenance. Nah, gua bakal update untuk apa aja yang update di maintenance kali ini, teman-teman. Kita nggak usah lama-lama, gua bakal langsung move ke website dari SilBOD-nya. Oke, teman-teman, di sini gua udah ada di website SilBOD officialnya. Nah, di sini itu tanggal 12 bulan 10, tapi kita di kita itu tanggal 13 ya, teman-teman ya. Beda sehari. Bukan sehari sih, sekitar beberapa jam. Itu jadi ada update di sini, kita bisa lihat sendiri. Itu preventive maintenance, itu maintenance rutin setiap 2 minggu pada hari Rabu. Habis itu ada Grabit list update, Grabit-nya update. Terus pumpkin pie playtime event, ini yang event sebelumnya. Terus Demon Hunter juga udah end event sebelumnya juga. Nah, di sini ada 2 event yang start lagi, itu ada Boo Login event sama Haunting Night Insomnia event. Oke, itu adalah event yang baru, guys. Ada 2. Itu lebih tepatnya event Insomnia itu login berjam-jam tapi kita boleh putus, nanti gua bakal jelasin juga. Terus ada yang login event, jadi kita bakal dapat hadiah setiap kita login every login kita bakal dapat hadiahnya. Terus di sini ada update sedikit, itu Jika of Chaos and Heavenly Tiparet itu additional set option. Jadi dulu itu HTBS-nya Jika sama Chaos itu dapat opsi set option namanya, tapi sekarang ini ada yang berbeda, itu ditambah ada damage increase itu ODI. Abis itu ada damage decrease itu DDI, dan ada instant dungeon damage increase ini ODI untuk di dungeon doang. Nah, ini ditambahin di set optionnya, guys. Jadi HTBS dari Heavenly Tiparet dan GKL yang sekarang itu dapat ODI, DDI dan juga instant damage increase. Itu yang baru, itu lumayan banget sih ya, kita lihat. Abis itu GKL of Chaos Hammer GDG XC damage increase damage increase. Jadi dulu yang gua denger itu ODI dari GKL Chaos Hammer itu nggak segede yang lain. Nah, sekarang mungkin udah di increase dari ODI-nya, apa dari base damage-nya atau apa. Gua juga nggak tahu kalau yang ini, tapi nanti kita sambil jalan aja, kita sambil ngobrol kita untuk masalah yang nomor 8 ini. Terus ada hotfix cook seasoning chef's critical fix. Nah, ini mungkin error ya waktu itu ya, atau mungkin terlalu GG, mungkin sekarang sudah di fix. Terus Wolf Hunter set option complete including Wolf Hunter head fix. Oke, jadi udah HTBS Wolf Hunter udah ada optionnya including Wolf Hunter headnya. Oke, teman-teman, kita bakal move ke yang event yang pertama ya. Kita ke Hound Night Insomnia dulu. Oke, Hound Night Insomnia seperti namanya. Jadi kita harus login, guys ya. Di event ini kita nggak usah lama-lama, kita langsung lihat aja hadiahnya. Kita login selama 50 jam itu bakal dapat ruby 7 days. Ini double XP. 100 jam bakal dapat card collector fame ticket, harusnya yang plus 600 ya. Terus blast ruby, terus yang 150 jam kita dapat Reaper Skite sama blast diamond. Yang 200 jam kita dapat Black Count Dracula card collector honorable ticket. Cuman ini doang hadiahnya yang kelihatan. Tapi ada yang menarik perhatian gua di sini. Ada yang menarik perhatian gua. Kita lihat. Untuk 200 jam itu kita dapat totalnya dapat 1 blast diamond. Dan ini eventnya itu akumulatif ya. All rewards akumulatif. The longer you stay connected, more reward you receive. Oke, ketika teman-teman bisa login 50 jam, kalian bakal dapetin ruby blessing. Terus ketika kalian login 100 jam, kalian bakal dapetin ruby blessing, untradeable, habis itu dapat card collector juga sama blast ruby. Jadi tiga-tiganya dapat. Kalian bakal dapetin hadiah yang 50 jam juga, terus kalian bakal dapetin hadiah yang 100 jam juga. Nah, jadi akumulatif tuh kayak gitu, guys. Seandainya kalian bisa login 200 jam, kalian bakal dapetin semua hadiah ini. Di total menjadi seperti ini ya. Bukan double ya. Jadi blast diamondnya bukan double juga, blast rubinya juga bukan double. Cuman kalian bakal dapetin semua hadiah itu ditambahin yang ini, yang 150 jam plus hadiah 200 jamnya. Jadi totalnya segini semuanya. Itu ada, berarti kalian bakal dapetin semua ini kalau kalian login 200 jam. Gak begitu oke sih ya, gak begitu bagus. Cuman buat teman-teman yang suka GB Biped atau
GB Pad atau kalian suka AFK jualan, AFK mejeng, ya sabi lah ya. Daripada AFK doang gak dapat apa-apa, ya login 200 jam, AFK 200 jam kalian bisa dapetin hadiah. Bilanglah gratis seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Price will be sent during the maintenance sampai tanggal 9 November. Berarti tanggal 10 November di kita harusnya itu Rebo. Price are just for one server only. For the first character to log in, it can be Arus or Duran. Jadi teman-teman pastikan kalian login di server yang kalian mainin. Misalnya kalian main di Duran, kalian harus login Duran duluan ya biar dapat hadiahnya di Duran. Habis itu price are sent to account cash bank and normal item to the mailbox. Alright, teman-teman, yang normal, yang normal kayak pet, kayak sky, kayak tiket itu bakal masuk ke mailbox. Terus buat yang cash itu bakal masuk ke item bank. Oke, teman-teman. Ini udah dummy account will not be considered to this event. Ini udah. Itu aja guys untuk yang login event, enggak terlalu menarik ya intermianya. Terus yang kedua itu dibarengin juga dengan namanya login event. Ini login event itu yang tadi Onsomnia, sekarang login event. Kalian bakal dapetin hadiah setiap hari ketika kalian login karakter kalian. Itu bakal masuk ke item bank. Ini hadiah-hadiahnya kalian bisa lihat sendiri, banyak banget. Tapi hadiahnya oke lah, so-so ya. Lumayan untuk membantu kalian leveling, membantu kalian hunting dan lain-lain, ini bisa di sini. Terus ketika kalian bisa login 10 hari dari hari di sini, ini berapa ya totalnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 3, 21 tambah 8, 29 hari. Berarti kalian punya waktu 29 hari. Terus ketika kalian bisa login 10 hari, kalian bakal dapetin Gaius untuk tambahannya yang 7 day. Terus ketika kalian bisa login 15 hari, kalian bakal dapetin Joker, Reset Scroll juga. Dan 20 hari kalian bakal dapetin John Spiro kostum. Ini kalau gak salah ada ODI nya deh, dan bisa di trade kayaknya kalau ini. Kita lihat aja nanti. Oke, ini juga sama kayaknya for accumulating 10, 15, 20 days. Di sini kalian bakal dapetin, kita kalian bisa login 20 days, kalian bakal dapetin semua hadiahnya sama seperti sebelumnya guys ya. Itu aja yang untuk ini rewards in login. In order to receive reward you must login karakter level 20. Ya, kalian bisa loginin ID kalian setiap hari, minimal kalian punya level 20, tapi harus ada at least level 200 di karakter kalian untuk dapetin hadiah ini. Jadi setiap ID kalian harus ada level 200 satu char. Nanti untuk login setiap harinya kalian nggak apa-apa kalau kalian punya level 20 pakai loginin. Tapi di ID tersebut harus ada level 200 satu pieces. Oke ya. Reconnecting is required to receive the next day reward every day. Jadi kalian harus login setiap harinya untuk dapetin ini. Seandainya kalian AFK 24 jam, misalnya lebih dari 24 jam, itu kalian harus re-login dulu. Kalian harus re-log, terus kalian login lagi untuk bisa dapetin hadiah yang ini. Jangan sampai lupa login ya, jangan sampai lupa re-login ya, biar bisa dapat hadiah yang ini teman-teman. Ini eventnya juga sama sampai tanggal 9 November. Oke, belum ada event yang menarik ya. Terus ada update Grabbit juga. Di sini ada kostum baru, GX baru, itu namanya Buggy. Sebenarnya kostum ini udah keluar di event Halloween yang sebelumnya, tapi itu kostumnya nggak tradable dan juga bukan kostum GX. Nah mungkin teman-teman yang udah ikutan sebelum event Halloween sebelumnya, kalian udah punya kostum ini. Terus ada TGW Polo, Spia Pumpkin Sweet A, ini harusnya ODI 4 kalau kalian dapat, lumayan sih ini bagus. Sisanya kurang sih guys, GX itu sama yang 300% ini mungkin oke. Dan ini juga lumayan. Petnya Magic, prabeda Magic Key, gak begitu oke ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk event kali ini. Gua rasa bakal the nextnya itu bakal ada event yang lain lagi. Nah ini adalah mungkin awal dari event Halloween. Gua rasa mungkin sekitar seminggu atau dua minggu lagi bakal ada event lagi. Kita nggak tahu ya, nanti GM-nya bakal update langsung mungkin kayak gitu guys. Mungkin teman-teman segitu dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman terbantu dengan video ini, silahkan di like videonya, silahkan subscribe channel Sildion, join Discord gua, linknya udah gua taruh di deskripsi. Segitu dulu, gua undur pamit. So thanks for watching, I will see you in the next video.